gue tunjukin karya maestro yang bisa lo lihat di publik. Nih, ciri khasnya Nyoman Marta tuh, dia pakai benda logam, biasanya brown sama copper. Tapi berasanya kayak berombak gitu. Kayak luas banget gak sih kalau lo perhatiin? Ini sebagian detailnya gue tunjukin. Ciri khas banget sih. Benda berat, berasanya ringan dan bergerak. Kalau penasaran nih, ada tanda tangannya. Tahun 2012. Ini karya namanya Ku Yakin Sampai di Sana. Ini tentang harapan dan cita-cita bangsa. Tuh, Ku Yakin Sampai di Sana. Ini Pak Nyoman mau ngasih tahu kalau harapan kita bakal sampai, cita-cita kita bakal jadi semuanya. Jadi anak bangsa, jangan pada putus asa deh kalian. Lo follow deh nih account. Jadi besok-besok kalau kalian ngelihat karya seni, bisa tahu maksudnya apa.